Okay, water heater jenama Jovan ya. PC838P. Dia rosak. So ini dia. Punca kerosakan, simptom dia lampu ni tak nyala. Patutnya kita tekan ni. Lepas tu kita tekan ni, test. Ni test, kita reset balik dia akan nyala hijau. Hijau sini. Patutnya. Tapi dia tak nyala. So apa yang kita buat adalah kita check current dalam ni masuk tak? Masuk tak? Ada kan? Current. Ada ni supply masuk ke board ni. Okay. So kita check relay ni pula. Kita check relay. Ada. Relay ni. Ada. Okay. Yang biru tu tak payahlah. Yang biru tu memang tak ada. Biru tu ni tu. So check atas ni pula. Check atas ni. Check atas ni. Nyala. Ni pun nyala. Ha? Heater ni kan. Input pada heater. Nyala. Maksudnya supply semua ada. Bila kita on supply main ni. Bila kita on main ni, dia masuk daripada sini. Dia masuk daripada sini. Masuk dah. Dia masuk daripada sini. Okay. Lepas tu, terus dia masuk kepada supply-supply semua ni. Cuma kat sini je. Supply ada. Supply ada. Check kat sini je. Light. Neutral. Supply ada. Tapi, hijau ni tak nyala. Hijau tak nyala. Walaupun kita dah on dah heater ni. Kita on heater ni. Tapi tak nyala lah. Apatah lagi kita buka ni pun tak jadi apalah. Okay. So simptom dia adalah macam tu. Tak nyala ni. Dan check semua. Dan kita dapati yang ni rosak. Yang ni rosak. Yang ni perlu ditukar. So kalau nak beli ni type aja model. Model ni dekat Shopee. PC838P. Ataupun search untuk board ni lah. Ataupun cabut board ni, bawa pergi kedai elektronik ni tukar. Okay. Okay. So sebelum ni kita dah tunjuk cara macam mana nak troubleshoot. Sampai jumpa lah kita jumpa. Board ni yang problem. Board ni yang problem. Apabila kita check dekat LN ini, live dengan neutral ini, ada 240 volt masuk. Ya, dia punya input ada. Okay, supply dia ada kat board ni. Tetapi board ni tak function. Tak function kenapa? Kita tak tahu kenapa kita nak tukar board sebiji ni RM139. Jadi sebelum kita tukar tu, kita cuba tengok dulu, check dulu komponen mana sebenarnya yang rosak dekat board ni. Dekat PCB board ni . So kalau kita tengok sini, ada switch. Okay, ada switch. Ada terminal test dengan reset. Ada connectors daripada supply lah, supply dan sensor semua tu. Dan ada beberapa komponen kat sini . Kalau tengok komponen kat sini, ini resistor. Ini resistor. Okay. 5 kilowatt. 5 kilowatt. Resistor. Kapasitor ni dalam 25 nanofarad kalau tak silap. Yang ni 25 nanofarad. Yang ni 200 lebih. Lepas tu ada lagi. Ini 0.5 microfarad. Lepas tu ada read switch. Read switch. Ni macam sensor lah. Sensor. Bila ada magnet dekat, dia contact. Okay. Dia macam relay lah juga. Ni read switch ni. Dia magnetic. Magnetic switch. Lepas tu ada diode. Ada diode. Ada resistor. D1, D2, D3. D3 dekat bawah ni diode. Dekat bawah ni satu. D3. D4. Ada empat diode. Resistor. Resistor. Lepas tu ada diode. Diode ni sebenarnya diode yang AC punya. Diode yang ada special sikit lah. So, kita nak check komponen mana yang problem. Kita ada juga LED kat sini. LED sebagai indicator. LED ni, dia walaupun dia LED sebagai indicator, tetapi dia ada, dia ni melibatkan circuit juga. Kalau dia short, maybe benda ni rosak. Sebab dia short. Alright?
Okay. So saya nak mula dengan diod dulu. Diod lah. Kalau kita nak check diod, basically kita dial ni kepada diod dan kita select diod lah. Kita select diod. So sekarang saya nak buat reverse bias dulu. Reverse bias. Reverse bias. Kau tengok kat situ. Reverse bias. Reverse bias. Kalau saya check D2 ni, reverse bias, dia overload tau. Dia overload. Kalau kita buat forward bias, kita buat forward bias. Okay, tengok kat sana tu 0.5 kan. Maknanya diode ni okay. Begitulah juga dengan D2. Ha, ni tadi D2 ni D1. Tengok D4. D4 payah sikit. Cuba kita buat daripada belakang ni. Nampak? D4 pun okay. Okay. So resistor pun macam tu juga. Kapasitor pun macam tu jugalah. Macam contoh kalau kita nak check kapasitor tu, kita check yang ni, kita select je kapasitor. Dia simbol keluar, simbol nanofarad tu. Contoh kalau kita check yang ni, dia keluar lah value dia. Nanofarad. Okay. Sekejap. Ni ke kapasitor. Tu auto. Okay, semula ya. Ni untuk check kapasitor. Okay, dialkan kepada nanofarad tu kapasitor. Okay, lepas tu saya nak check kapasitor yang ni ya. Kapasitor yang ni, yang kepala coklat ni. Kalau nak tahu value dia, kena ambil gambar zoom bagi nampak jelas. Kita nampak. Okay, so kapasitor tu tengok, saya check. Atau nampak 101 nanofarad, 0.1 microfarad. 0.1 microfarad. So betul lah. Kalau nak tahu betul ke tak, tengok value dia kat sini ya. Value kat sini dia ada lah. Lepas tu Google lah berapa microfarad dia punya tu. Okay, yang ni pun sama, yang biru pun sama. Okay, cuma saya nak tunjuk satu, nak check yang read switch ni. Read switch ni dia special sikit ya. Dia special sikit. Kenapa? Kalau kita nak check dia, dia macam kita check continuity juga. Kita dial kepada yang bunyi tu kan. Okay, so kita nak check dia read switch ni, yang ni. Kita nak check read switch ni, kita buat macam ni. Dia tak, dia overload tau, dia tak bunyi kan. Dia macam tak sambung pun kan. Cara dia, apabila kita dekatkan magnet ni, bila kita dekatkan magnet ni, dia bunyi. Sekejap lah. Bila kita dekatkan magnet pada read switch ni, dia bunyi. Ok, saya letak magnet kat bawah. Ha, tak juga. Ok, so sekarang ni tadi tadi tak jadikan kita nak check read switch ni. Ok, kita dialkan kepada tu yang bunyi tu lah, yang continuity tu kan. Sekarang dia tak bersambung tau. Sekarang dia tak bersambung. Sekejap, Aisyah jauh sikit. Okey, sekarang dia tak sambung. Okey, saya letak kat terminal dia. Okey, sekarang Aisyah dekatkan magnet. Dekatkan magnet kat tadi, dekat celah merah dengan hitam tu. Jangan bagi tak nampak abah. Okey, ha. Ha, nampak tak? Bila magnet tu datang dekat dengan dia, balik lagi magnet. Jauhkan magnet. Okey. Sekali lagi dekatkan Aisyah, dekat magnet. Dekatkan lagi. Ha. Bila ada magnet dekat dengan dia, dia bunyi. Maksudnya dia bersambung. Read switch ni. Ha. So read switch tu pun okey. Sekarang ni kita nak check dia punya resistor. Resistor ni senang aje. Dari kepada resistor kita check ajalah. Yang ni eh. Resistor ni berapa?
kita pergi ke Om lah. Om lah. Tu nampak value dia 15 eh. Resistor 15 ada. 15 kilo. Yang ni pun 15 kilo juga. Ya. Ha, dia tak keluar. Okey, 15 juga. Okey. So yang tu semua okey. Sekarang ni kita tak tahu kita suspek apa. Kapasitor okey, diode okey. Diode ni saya tak check lah sebab diode ni sebenarnya kalau kita nak check, kita check by menggunakan resistor lah. Dia ada cara dia ada. Tapi diode saya ni okey. So saya cuba buat check continuity kat belakang ni. Saya cuba check continuity. Saya pasang tiba-tiba bila kita check continuity contohnya, diode ni kita nak check dia, kita dial ke diode. Kita dial ke diode eh. Contoh yang merah ni kan. Saya nak check yang merah tu. Okey. So itu forward bias ah. Forward bias. Forward bias. Ada value ah forward bias. Kalau saya buat reverse bias tak ada, dia overload. Okey. Now saya nak check satu lagi diode. Sorry, ataupun LED yang warna hijau ni. Okey. Ha, tengok. Dekat sikit. Sini. Okey, sekarang ni nampak tak? Dia bunyi tau. Dia bunyi. Kenapa dia bunyi? Kerana something wrong dengan diode ni. Dia forward bias, reverse bias, dua-dua ada value. Dia tak overload. Patutnya diode ni menghalang current untuk satu arah lah. Menghalang, memastikan current tu satu arah. So kalau reverse tu, dia tak boleh. Tak boleh mengalir. Jadi sekarang ni seolah-olah terminal positif negatif diode ni dia dah short. Dia dah short. So bila kita check continuity kat tempat lain pun, dia macam seolah-olah dia short lah kat sini. Maksudnya sampai ke sini pun dia short. So line ni dia short. Line ni dia short. So apa yang saya akan buat adalah saya akan tukar diode ni lah. Saya akan cuba tukar diode ni. So kalau okey, okey lah. Okey. So sekarang diode ni dah ditukar baru eh. Tengok, dah ditukar baru ni. Okey. Tukar baru, tak potong lagi. So lepas ni saya nak test lah. Bila dah tu, kita nak test board ni macam mana. Nyala tak? Okey, okey ke tak? Okey, sekarang kita dah pasang dan kita dah test dah pun. So didapati kat sini dia tak ada short lagi lah. Dan board ni sebenarnya okey dah. Okey, so basically heater ni dia ada masalah. Pump ni tak hidup ah, pump ni tak hidup juga. Apabila kadang-kadang dia hidup, kadang-kadang dia tak hidup. Disebabkan oleh magnet yang ada dalam ni ah. Saya tengok dalam YouTube abang tu tunjuk, kata magnet ada naik turun. Kalau air masuk, magnet tu akan naik. Jadi bila magnet tu dia tak main ya, dia masuk dia tak naik turun. Jadinya masalah sini pump reed switch ni tak contact. Reed switch tak contact, jadi dia tak on pump. Okey, kat situ kita nak cuba tengok eh. Yes. Kalau saya pasang air, dekat kan ya. Dia hidup. Pump hidup. Dan air pun memang panas lah. Jadi masalah sekarang ni kita kena tukar reed switch, apa nama? Bukan reed switch. Dia punya magnet dalam ni pula. Okey, so magnet tadi saya dah keluarkan menggunakan Allen key eh, rujuk pada video The Palonek tu, dia bagi video cara nak buang ni. Dia dah buka dan ni adalah magnet dia. Tengok melekat. Ni magnet dia dalam ni ah, dalam ni dia panggil roket magnet eh, roket magnet. Kalau tengok kat situ nampak tak? Ini puncanya. Dia macam jadi tak, kadang-kadang dia lekat ah, dia lekat disebabkan oleh dia dah crack dah tu. So that's why pump tu tak on lah. Dia tak naik turun disebabkan dia lekat. Kerana ada satu bahagian tu dah crack dan membengkok macam ni. So kita perlu tukar barang ni lah. Harga dalam RM8.50. Okay. Okay, kita dah selesai pasang LED yang warna biru tu, yang warna baru. Lepas tu kita nak ni pasang magnet ni. Ni magnet, harga dia dalam RM8.50 campur kurier lah.
So magnet ni kita akan pasang dalam ni, dalam ni, supaya bila air tu masuk, bila air tu masuk, magnet ni akan naik ke atas dan magnet ni akan kena pada ni reed switch ni, dan akan on reed switch ni untuk onkan pump. So reed switch ni kalau kita nak tukar boleh, tak nak tukar pun tak apa, as long as reed switch ni okey, kita just tukar magnet aje lah. Okay, so saya nak tukar magnet dulu. So sekarang ni kita dah pasang magnet switch tu, magnetic switch tu. Okay, so kita dah pasang, kita nak test lah, kita nak test kalau dia bersambung dia akan bunyi. Kita nak test macam tu. Okay, sekarang kita nak test, saya cuba nak jolok bawah ni dengan kerengki. Sekarang magnet ni berada kat bawah ni, bila air tu masuk dia akan tolak magnet ni dan reed switch ni akan bersambung. Reed switch ni akan bersambung. Bila dia turun, dia off, dia off. Bila dia ternaik naik, dia on. Okay, okay. So sekarang dah siap pasang, kita sambung air kat sini, dah sambung. So saya akan test lah dengan on gun switch. Okay, on gun switch kat sana. So nyala, lampu standby dia nyala. Ini test, kita boleh test dan reset. Nampak? Okay, so sekarang saya nak cuba buka ni lah. Buka air ni. So motor dah pusing lah, motor dah pusing. Maksudnya ok lah, dia naik ke atas tu lah. Okay, kita test panas. Air panas. Bila kita buka air panas, yang merah tu nyala, LED nyala. So memang air ni dah mula panas lah, boleh rasa dia punya panas. So semua dah ok. So alhamdulillah dapat disiapkan. Walaupun di stangka board ni mula-mula yang rosak lah, sebenarnya yang rosak punya magnetic switch dalam ni, ataupun dia punya roket lah, roket magnet ni dalam ni, dia rosak, dia pecah kali ni. Okay, dan LED juga kita dah tukar, sebab dia bila dia rosak dia short kan. Okay, itu saja perkongsian masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.